Coba. Cut dulu. Senyawa kimia. Tentang pakai baju. Nah, sekarang kita coba. Coba apaan? Ini, kita coba yang Coca-Cola yang katanya manis. Aduh, ya, gula. Kembali lagi komparasi lagi, tapi kali ini kita bukan komparasi expander ya, karena videonya udah tayang dan linknya ada di bagian atas ini. Yang belum nonton, nonton dulu ya. Nah, tapi kita sekarang mau nge-review perangkat yang mensupport mobil ya. Tapi kita komparasi ini cairan ya. Iya. Untuk pendinginan mobil. Oke, kita buka. Keren ya backsoundnya ya, langsung ya. Nah, ini barang-barangnya total ada 5. Kenapa ada itu? Gua enggak tahu. Ya, mungkin lagi seru aja kali ya. Katanya Coca-Cola ini dia titik didihnya lebih lama dibanding air-air yang lain. Katanya. Emang ini mendingin mobil, emang bagus buat mobil? Iya, enggak sih. Tapi kita coba aja, perbandingan aja ntar. Ya enggak? Ya, nanti kita akan coba, tapi memang tidak disarankan untuk di mobil ya. Karena bisa kesemutan ntar. Oke, yang pertama, biasanya Anda ada obrolan-obrolan anak bengkel lah gitu ya. Kalau radiator mobil itu bisa pakai ini air apa, Mike? Air AC. Air AC. Jadi AC kan biasanya ada tetesan air tuh. Nah, tetesan air saya tampung tadi malam 2 jam lah kira-kira. 2 jam jadi gratis, cuma bayar listrik doang. Gimana? Nah, pipanya lu taruh mana? Lu cabut. Iya, bisa dimasukin gitu lah. Bisa lah, gampang lah intinya. Nah, ini dia air yang pure, benar-benar water ya. Nah, ini apa, Mike, kandungannya? Pure H2O. Karena ini air AC. Benar-benar air yang dihasilkan dari udara ya. Iya, nggak ada mineral. Nggak ada mineral. Nah, itu katanya ini benar-benar air yang sangat jernih lah. Tidak membuat karat, tapi katanya gitu. Tapi ada beberapa literatur, beberapa pengujian kalau air AC ini tetap bisa membuat karat loh aslinya. Jadi gitu, nanti kita akan coba rebus air ini. Kira-kira berapa waktu dia mendidihnya dan di saat mendidih itu berapa derajatnya. Nanti kita akan pakai alat juga. Oke, ini yang pertama nanti akan kita coba. Dan ini nih, yang kedua. Aqua. Kita nggak di-sponsor ya, sama sekali. Ini air Aqua, ini biasanya orang pakai ketika keadaan darurat. Betul. Ya kan? Ini, tapi dia ada kandungan mineralnya. Air, karakternya memang bisa membuat karat ya. Benar kan? Betul. Nah, ini dia. Harganya cuma 7 ribuan. Darurat, not bad. Iya, ini buat darurat. Oke lah, nanti kita akan coba kira-kira seberapa lama dia mendidih dan berapa suhunya. Oke, yang kedua. Nah, ini baru beneran. Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Ini baru bener-bener air radiator. Air radiator. Tapi ini bisa dibilang yang low range-nya lah, yang paling murah. Betul. Ini paling murah. Namanya Vicar Autocar. 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 Pip gitu ya. Vicar Autocar. Oke, jadi kandungannya apa, Mike? Ya, baca lah. Tuh. Ini, oh, prevents rust and corrosion, bla bla bla. Jadi dia tidak membuat karat, ya nggak? Nggak membuat karat. Dan dia ini pH-nya itu netral. Iya. pH-nya benar-benar memang udah disetting lah untuk air radiator. Dan ini kebetulan warnanya hijau. Dia kalau warna itu nggak pengaruh ya dengan performa ya. Jadi mau warna hijau, mau warna merah, biru ada nggak sih? Nggak tahu. Nggak ada ya. Okay. Warna. Warna merah itu dia hanya penandanya aja. Jadi gitu, ini warna hijau. Vicar, harganya murah banget. Rp40.000, 5 liter. Iya, murah kan? Rp40.000, 5 liter. Jadi kalau lo beli itu, 4 biji, dapet. Hampir dapet ini. Harganya sama kayak mineral, udah minum-minum. Lo aja. Oke, ini dia. Nanti kita akan coba juga. Seberapa dia cepat panas. Nah, ini yang mahal. Emang dari packagingnya aja udah terlihat ini mahal ya. Iya. Ya kan? Ini dia harganya, harga dulu, harga untuk 3,78 liter, 1 galon lah, 1 galon, itu dia harganya 100.000 sampai 110.000. Ini mahal banget. Karena? Karena teknologi di dalamnya. Apa? Karena dia ada ethylene glycol dan juga ethylene glycol. Itu jenis senyawa kimia. Mentang-mentang pakai baju. Mentang-mentang pakai baju lab, paham banget kayak. Jadi dia ada senyawa kimia gitu yang bisa membuat air radiator itu tidak cepat panas atau cepat beku. Cepat beku. Jadi gitu, nih cocok banget
bisa dibilang ya cocok banget dipakai di iklim tropis ataupun di iklim yang dingin banget. Nah, nanti kita coba nih. Harga paling mahal nih. Warnanya juga berwarna pink. Pink merah gitu. Pink neon gitu ya. Yeah. Dan ini yang terakhir. Nah, nanti kita akan coba sendiri ya. Gua penasaran aja. Coca-Cola. Ya udahlah, langsung kita siapkan kompor. Dan yang empat ini dulu kita langsung coba berbarengan, kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, sekarang untuk pengetesannya itu kita menggunakan kompor portable seperti ini. Terus wadahnya kita pakai gelas kaca seperti di lab-lab kimia dan kita masukin ke tuh. Iya. Masukin cairan-cairannya sebanyak 500 ml. Ini kan 1 liter nih, setengahnya lah. 500 ml. Dan kita hidupin kompornya dengan mode full power. Jadi pas hidup ini temperatur juga kita taruh di sini. Kita lihat deh tuh. Kira-kira mana yang paling bagus lah hasilnya. Ini mana yang paling gak cepat panas, paling lama ya, dan di suhu yang optimalnya ya. Iya. Karena rata-rata untuk cairan itu dia titik didihnya itu rata-rata 100 derajat Celcius. Kali aja nanti udah 100 derajat Celcius tapi yang dari salah satu produk ini dia nggak ada blebnya. Berarti betul. Bagus dong. Bagus, ya nggak? Dia tidak gampang mendidih. Tapi tetap panas. Oke, langsung aja kita tuang. Mulai dulu dari semuanya lah. Empat-empatnya, langsung kita tuang. Dan tadi kita udah mencoba, hasilnya cukup unik ya. Kalau untuk air mineral dan air AC itu dia lebih cepat bergelembung dulu, cepat mendidih blub-blub gitu. Tapi untuk suhu 100 derajatnya, suhu mendidihnya dia lebih lama. Nah, itu berbanding terbalik sama khusus air radiator. Air radiator itu dia suhunya dulu, suhu sampai 100 derajat itu dia paling cepat. Tapi untuk berbuihnya itu dia paling lama. Tentu. Ya kan? Iya. Nah, tadi pemenangnya kalau untuk air mineral sama air AC itu pemenangnya air mineral ya. Ya enggak? Dia itu titik buihnya 7 menit 39 detik. Terus suhu 100 derajatnya itu 7 menit 56 detik. Nah, ini aqua. Tapi yang enggak disaranin ya enggak? Enggak disaranin digunakan di radiator karena bisa membuat karat air tersebut. Nah, ini untuk yang khusus air radiator itu yang paling lama ternyata ini. Presto. Emang harga nggak bohong ya? Harga nggak bohong ya. Harga nggak bohong. Dan ini juga karena dia dilengkapi dengan ethylene glycol sama diethylene glycol. Oke. Nah, itu titik buihnya, enggak titik 100 derajat dulu deh. Dia paling cepat soalnya.
titik 100 derajat Celcius itu dia di 8 menit 11 detik. Tapi pas sudah 100 derajat dia belum kayak gitu. Belum mendidih. Belum mendidih. Nah, mendidihnya itu di menit 9 menit 1 detik. Oh, gila, ya, mantap ya. Ya, sesuai sih. Nah, sekarang kita coba. Coba apaan? Ini kita coba yang Coca-Cola yang katanya titik didihnya lama banget. Ya udah lah ya, kita coba dulu. Kita bandingin sama yang lain-lain. Apakah ini lebih mantap atau gimana? Iya enggak? Oke, langsung aja. Dan ternyata hasilnya Coca-Cola itu dia dari semua pengetes yang dia yang paling cepat mendidih. Ya iyalah ya kali pakai Coca-Cola buat dia ini. Dia mitosnya katanya dia lama mendidihnya, Mike. Gitu. Suhunya titik dia pas berbuih itu 5 menit, sedangkan 5 menit 35 detik. Sedangkan derajatnya itu sampai mencapai 100 dia 5 menit 48 detik. Ya, sudah dipastikan ini sangat tidak cocok ya untuk mobil Anda ya. Jangan pernah pakai ini. Ya, ntar mobil Anda kesemutan ya. Manis. Aduh, ya, gula. Kayak kita jongkok lama-lama kesemutan. Ya udahlah, segitu aja pengetesannya. Kita membuktikan bahwa memang yang dibikin khusus untuk radiator itu memang lebih baik ya. Lebih baik, dibanding alternatif-alternatif yang mitosnya kata lebih bagus. Udah, bisa aja. Kalau ada saran, sampaikan, ada pertanyaan ya, sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.